jurusnya Pak tadi Pak? Ada berapa? Jurus ada ampe. Ampe. Tuh? Ampe sambil tu tu ampe. Ah tu. Pecahnya udah pecah 8 balik. 8 balik itu dipecah 3-3. 8 balik kali 3 anak. Ampe. Tumbuh ada 8. Ah. Sipak ada 6. Ah. Itu yang kerja apa satu? Tangkok. Tangkok bisa saja kama dibawa bisa tangkok satu. Semuanya tangkok. Bisa ditangkok. Kalau nak pandai buka. Oh betul. Nah. Tu kira-kira berapa lama kamu bisa beraja sado tu? Sekitar paling kalau dah capek 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lah lancar lah lancar. Tiari apa barangkali seminggu. Kalau anak main HP Pak? Nah, itu bisa 3 tahun 5 tahun. Gitu ya. Dia ada memorinya yang kurang nangko. Ado yang capek, dia beda-beda. Karakter orang tu beda-beda anak-anak. Ada suku galu. Iko aliran kumango apa lintah Pak? Silek tuo. Silek tuo langgampe. Silek tuo. Dasarnya dulu dari Aceh pengembangan melalui pedagang. Langkahnya langkah ampek. Sabuknya yang pertama ampek pula. Pertama sabuk tua. Yang kedua sipak gantuang. Yang ketiga Ahmad. Yang keempat sambil keluar. Kalau ke Al-Quran ke mana hubungannya? Kalau ke Al-Quran hubungannya ke Al-Fatihah. Joklo Lawahat. Ali Imran? Surat Ali Imran ayat 125. Oh, gitu. Bala intas biru watat taku wayak tukum min farihim haza yimtiskum rabukum biham sati ala pim minal malaikati musawimin. Siang bersabar bertawakal datang musuh mengerang tiba-tiba. Allah akan menolong dengan 5000 malaikat pakai tanda. Dah, ya. Penggunaan jurus-jurus iko ko harus Pak yang punya jurus tuh harus rendah hati kah harus Pak? Yang pertama yang punya jurus tuh pertama rendah hati, jangan sombong, jangan takabur. Satu sifatnya silek ko kesabaran. Terus apanya dah? kalau dalam penggunaan dulu ya. Iya. Ikut digunakan oleh orang kamarantau apa orang yang di bawah lah. Kalau orang Minang digunakan lagi bakal untuk kamarantau. Kalau dalam Manggale itu perlu enggak tuh? Dalam Manggale itu sifatnya silik kan bela diri. Ya, dalam Manggale tabuk jo tu sebab menyangkut kayat tadi itu Al-Fatihah tu. Nah, kalau silek rimau kan punya dasar batin mencari Tuhan, lahir mencari kawan. Kalau lintau kok apa? Kalau lintau kok tali jangan putih, rasa jangan hilang. Tali katanalah rasa yang lagi tenanglah. Artinya apa tuh? Oh, zikir wak. Buah zikir tu rasa. Oh gitu ya. Itu kemarin tuh kan lah nampak tuh permainannya. Iya. Ah kalau lah model tuh Pak atau Pak? Gerakannya masih perlu dipikirkan atau langsung aja? Gerakannya langsung aja tuh. Nggak perlu pikirin itu? Nggak perlu pikirin, sebab dasarnya kita lah latihan lama. Jadi itu tuh insya Allah lah kalau kita nak sombong ini lah menyatu aja, refleks. Jadi apapun aksi dari lawan, awak bisa mampan? Sifatnya silaku menunggu, menunggu itu tagaknya tagak alif. Oh jadi nggak pernah menyerang lah?
menyerang bisa juga, cuma mencari situasi. Tapi yang pertama menunggu. Menunggu. Lah kalau sesama pesilek main tu selain tunggu bila main? Kalau sama pesilek tidak ada selain tunggu tu. Datang mendatangi. Gitu ya. Ah, pernah tak dah? Ada pesilek datang kemudian mencoba mantes atau air. Lagi pernah. Itu apa tu nyo model tu? Makasuknya tu. Kalau mantes yang kadang orangku sampai lima. Itu tergantungnya orangku lah. Biasanya karena apa? Biasanya kadang-kadang orangku ingin masuk, dicoba lah, memang cocok. Nah, itu mungkin dasarnya lah tu, jadinya datang ke perguruan sini itu. Karena nya ingin berguru atau apa? Kadang-kadang ada yang ingin cucu, ada yang ingin berguru. Oh, gitu ya. Kalau nak pelago aja ada sah. Kalau nak pelago, jo ada jo. Cuma mencari orang lah. Gitu. Jadi apa sikap wak kalau ada orang model tu? Sikap wak yang pertama istiqamah. Eh? Satu, jangan ragu-ragu. Jadi lawan datang tidak boleh kabur. Lawan datang, lilaan, lilaan itu bukan lari, sifatnya melak. Oh, kalau nyetarui? Kalau nyetarui, itu mencari keadaan. Kalau inyo kamu membayukan, tentu awak tu sifatnya tidak mungkin awak lapik untuk itu. Oh, gitu ya. Yang penting tetap rendah hati ya. Rendah hati.